Dalam video ini, saya akan menunjukkan tutorial Photoshop bekerja dengan teks. Pertama, saya akan pilih image yang hendak diubah. File, Open, pilih image yang hendak diubah, Open. Sekarang saya akan menambah teks di dalam image ini. Klik pada ikon teks. Anda boleh klik pada kanan tertikus untuk memilih jenis teks. Sebagai contoh, saya pilih Horizontal Type Tool. Klik di mana-mana di dalam image untuk mula menaik. Setelah selesai type, boleh tekan tick di bahagian atas. Seterusnya, saya akan mengubah teks yang telah di-type tadi. Highlight pada teks. Untuk mengubah, boleh pergi di bahagian atas ini. Ini merupakan size teks. Anda boleh pilih saiz berapa yang dikehendaki ataupun anda boleh type sendiri saiznya. Yang ini pula form teks. Sebagai contoh, saya akan pilih form yang ini. Yang ini pula untuk style teks. Saya pilih teks yang bold dan italic. Yang ini pula untuk teks mula di-type sama ada di kiri, kanan ataupun di tengah-tengah. Yang ini untuk warna teks. Saya akan memilih warna hijau. Lepas itu klik OK. Yang ini untuk teks berbentuk lengkung. Sebagai contoh, saya pilih yang ini. Teks kita berubah menjadi seperti ini. Seterusnya klik OK. Untuk mengubah teks dengan lebih advance, boleh klik di ikon ini. Yang ini untuk jarak di antara baris teks. Sebagai contoh, saya pilih yang ini. Teks kita menjadi semakin rapat. Saya akan menggunakan auto. Yang ini pula untuk jarak antara karakter. Sebagai contoh, jarak antara karakter teks kita semakin jauh. Itu sahaja untuk tutorial bekerja dengan teks. Saya berharap anda dapat memahami fungsi teks dan cara menggunakannya. Selamat mencuba dan terima kasih.